Jelang perayaan Idul Adha 1438 Hijriah, saya Kartini Prindo menyapa warga Marunda Jakarta Utara sebagai momentum untuk tetap saling berbagi antar sesama manusia sekaligus mensosialisasikan program-program Partai Prindo. Pada hari ini kan kita menjalankan program memberikan sumbangan seekor kambing untuk warga Marunda Pulau RT1 RW7 di Cilincing. Sebetulnya program ini adalah program tahunan dari Partai Perindo. Nah, program ini dilaksanakan sebagai kewajiban umat muslim di saat Idul Adha untuk memberikan kurbannya. Intinya Kartini Perindo khususnya DPD Jakarta Utara gitu ingin lebih memperkenalkan Partai Perindo ke masyarakat luas. Itu saja. Potensinya ya cukup baik di sini, makin dikenal di masyarakat. Sumbangan hewan kurban dari Partai Perindo disambut antusias warga karena merasa terbantu untuk bisa merayakan Idul Adha dalam kecukupan dan sukacita. Banyak-banyak terima kasih pada Partai Perindo untuk bantuannya. Ya, kami warga Marunda Pulau ucapkan terima kasih banyak. Partai Perindo berkomitmen akan terus memberikan kontribusi terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil, sehingga terwujud Indonesia yang sejahtera. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.